kita melakukan touring 17 Agustus. Kita sudah berangkat dari Surabaya, kemudian tadi kita masih singgah di Sidoarjo, dan sekarang kita di Malang. Kita masih nunggu teman-teman yang dari Malang, dan setelah itu kita melanjutkan perjalanan ke Malang Selatan. Sebelum melanjutkan perjalanan, dan kita masih nunggu teman-teman yang dari Malang, kita sarapan dulu biar ada tenaga. Ini ada teman-teman nih, beberapa orang ini ya. Kita barengan dari Surabaya, dari Sidoarjo, dan sekarang kita sarapan dulu biar kuat. Apalagi aku kan bawa bannya berat. Jadi harus sarapan. Let's get up, let's get up, 'cause this deadbeat town's only here just to keep us down. While I was out, saya ucapkan terima kasih udah datang semua ke Malang jauh-jauh. Udah sarapan semua yo? Ya wis, untuk rutenya nanti depannya ini kita ke arah Turen. Itu nanti sama Mas Oki dulu yang mimpin. Jadi sekarang kita sudah sampai di pantai selatan kota Malang, namanya Pantai Parangdowo. Wah, perjalanan dari Surabaya ke sini itu memang penuh dengan banyak cerita. Bahkan ada teman kita yang jatuh. Aku lupa berapa jam, tapi intinya lama banget. Dan rute perjalanan ke sini itu memang membutuhkan adrenalin yang cukup. Koordinator kita hari ini nih, gimana bro perjalanannya bro? Sangat menyenangkan bos. Butuh adrenalin gak sih? Butuh. Perjalanannya kan kalau ke pantai pastinya ya begini. Melewati bukit, melewati lembah. Sampai ada teman yang terjatuh ya. Nah tapi itu, kasihannya itu, padahal kita udah pelan ya. Ada aja musibah apes. Dua kata untuk hari ini gimana? Dua kata aja. Sangat keren. Oh, sangat keren ya. Oke lah itu. Itu kalau buat kalian yang penasaran nih dengan motor MT nih, kita kan komunitas motor MT nih. Tuh kalian bisa lihat nih, set. Jadi kalau misalkan kalian pengen nyari MT di dealer tapi udah habis, nah di sini semua nih.
Kok dadi lanang gak romantis lho. Wis. Jangan sih no. Makasih to. Sorry banget ya. Sudah sekolah.